Partai Demokrat mengaku belum ada tawaran menteri dari Presiden Joko Widodo usai pertemuan antara SBY dengan Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin. Anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Santoso mengungkapkan pertemuan SBY dan Presiden Jokowi untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu 2024. Sebagai anggota Dewan Pertimbangan, Santoso mengaku tidak mengetahui teknis soal pertemuan Jokowi dan SBY. Santoso tidak ingin menanggapi apabila Demokrat mendapat tawaran menteri dari Presiden. Pada Senin kemarin, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono terkonfirmasi bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi sempat terlihat mengantar SBY hingga naik kendaraan di pelataran Istana Bogor usai pertemuan tersebut. Sementara itu, PDI Perjuangan mengapresiasi pertemuan SBY dengan Joko Widodo. Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, mengungkapkan pertemuan Presiden Jokowi dan SBY dapat membangun stabilitas politik. Secara teknis untuk mengetahui kegiatan eksekutif partai itu lebih kepada ketua umum dan jajarannya. Kalau misalkan nanti Pak Jokowi meminta gitu Pak dari... Saya belum mau berandai-andai. Tapi Demokrat mempersiapkan diri untuk masuk kabinet nggak Pak? Saya belum bisa... Sudah nggak apa-apa, ketemu aja kok. Ya? Ada kemungkinan kalau misalnya Demokrat masuk ke istana ini Pak, gimana PDIP melihatnya? Jangan kemudian berpikir yang bukan-bukan, ketemu kan bagus, silaturahmi kan bagus, kan repot juga ya, nggak ketemu dianggap musuhan, ya ketemu jadi kayak macam-macam ya, jadi lebih bagus dan silaturahmi kan bagus ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.